العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الشيخ ناصر بن نور الدين المكي وانسي اسم الزين اليماني وانسي ياسين البدني بسن متصل قال عبد العباس رضي الله عنهما قال طلق ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجي امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. وفي لفظ لأحمد وبقال طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي رواية أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاء وطلاق والرجعة. وفي رواية أبي عدي من وجه آخر الضعيف الطلاق والعتاق والنكاء. وللحارس ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن صامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق ونكاء وعتق فمن قالهن فقد وجبنا. النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم وكما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله Nasyukurlah subhanahu wa ta'ala mana alaina yang iman Islam wal iman Allah subhanahu wa ta'ala mengkulikan Islam dan iman. Mari kita membanyakkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita lagi dan lagi apa yang Allah ta'ala peringatkan kepada kita tidak lain tidak bukan untuk membentuk manusia, ya, untuk membentuk manusia ke jalan yang diredai, ya, untuk berdoa manusia bahawa perjalanan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kul hadhi sabili adu minallah ala basiratin ana wa mattabani. Ya, inilah jalanku kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jalanku sabil. Dia tak sebut subul, ya, digunakan jalan iaitu menggunakan singular ataupun mufrad, okay. Inilah jalanku, mana jalan tidak ada jalanlah lain untuk membawa manusia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah jalan agama innadina indallahi islam. Agama di syurga Allah Subhanahu Wa Taala Islam itu agama yang Allah Taala redha sebenarnya Allah Taala ingatkan kepada kita dalam peristiwa haji wada, ya, dalam khutbah wada di Arafah, ya, bahawa al-yawma akmaltu lakum sehingga akhirnya, ya, dan pada hari ini aku sempurnakan agama kamu dan seterusnya akhirnya dan juga aku kata Allah Taala akmal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu Islam Madinah, ya, bahawa, ya, hari ini, ya, ketika tu haji jalwah wada, ya, nah Nabi haji terakhir Nabi SAW di Arafah tu turun ayat surah Al-Maidah katakan pada hari ini agama terasa sempurna. Ya, maka apa yang Allah Ta'ala sebut iaitu jangan kita nak cari jalan selain yang Allah Ta'ala dah tunjukkan, ya, kerana sesungguhnya kejayaan manusia, ya, sejauh mana ketaatan manusia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan macam mana ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah barang tentu ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada jalan, ya, ada jalan al-sad sabil, ya, ada setahun at-tariq ataupun jalan ataupun kita hari ini sirat, siratul mustaqim, ya, jalan yang lurus, yang mana jalan lurus, ya, jalan yang Allah Ta'ala redha sebenarnya agama yang Allah Ta'ala redha Islam Madinah. Islam adalah agama, ya, selain daripada Islam itu adalah bukan agama, ya, fahaman-fahaman yang lain. Sebab itulah ini apabila disebut isu yang berkaitan dengan perayaan dan perayaan-perayaan yang lain, selama mana perayaan itu yang
melibatkan masalah agama, kita tidak boleh mengucapkan itu dari ini, ya. Ala kulli hal, kita mungkin sekadar apa ucapan apa ucapan tahun baru contohnya, ya, iaitu apa apa happy Christmas je, ya, tak perlu lagi, ya. Ya, kalau andai kata itu dibolehkan, sudah barang tentu orang yang bukan Islam kena sebut hari raya, ya, kena mengucap di mana dia nak mengucap, ya. Tak boleh itu segi perkataan nanti dia disebut. Jadi disebut, ya, maka sudah baru tu apa yang Allah Taala tu tunjukkan, ini adalah lakum dinukum waliyadin, ya. Kita cuma kita ada alasan, kita ada hujah bahawa kita adalah bertoleransi dalam semua perkara kecuali apa perkara itu yang melibatkan agama, itu tidak ada kita toleransi, ya. Tidak ada istilah apa tolak ansur. Kalau kita tolak ansur, gelongsor, ya, habisnya kita gelongsor habis, ya, kita tebah taut habis, dah tak ada seolah dia tak ada pegangan. Maka itulah di antara peringatan-peringatan yang Allah Taala sebut, ya, Allah Taala ingatkan kepada kita bahawa, ya, la wa may yaqul islam dinan fala yuqbalah, ya, apabila tidak menerima Islam itu sebagai cara hidup, maka tidak diterima, ya. Itu di antara peringatan Allah Subhanahu wa Taala. Maka ala kulli hal, apabila melibatkan agama, kita hari ini kita melibatkan apa yang berkaitan dengan Islam, ya. Contohnya dalam kita bab tajuk kita hari ini berbab munakahat, ya, dalam bab pernikahan, bab apabila masuk bab munakahat, ya, orang nak nikah ikut agama, lepas ni nikah tinggalkan agama, itu je masalah, ya. Agama bukan untuk buat main-main, ya. Agama adalah untuk cari hidup kita untuk redha Allah Subhanahu wa Taala. Itu di antara. Begitu juga dalam soal, ya, kita masuk kepada bab kisah bab talak perceraian. Ya, mana perceraian itu adalah perkara yang abghadul halal indallah adalah talak, bahawa suatu perkara yang Allah Taala sukai tetapi halal itu adalah perceraian, talak, ya. Itu antaranya yang saya sebut tempoh hari, ya, bahawa kehidupan, ya, kehidupan manusia, ya, apabila bermula kehidupan manusia untuk contohnya membujang untuk mencari kehidupan yang baru, iaitu ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebutkan ni nikah. Ya, kemudian apabila sudah tidak ada kesepahaman di antara keduanya, ada jalan keluarnya. Ya, ada jalan keluarnya bukan untuk menyakiti, bukan untuk menindas ataupun untuk apa menghukum dan sebagainya, tetapi jalan untuk penyelesaian masalah yang timbul di dalam keluarga, ya, keluarga dalam sebuah keluarga itu, ya, jalan penyelesaian iaitu antaranya bukan untuk terus berpisah, ya, ada had-had tertentu, ya, suami isteri bergaduh, ya, tak terus bercerai, tak ada, ya, paling kurang lah Nabi bergaduh, wah, adik saya pun punca marah. Dekat sebab marah, maka dia nak cari jalan. Nabi kata, latang tu, jangan marah. Ya, jangan marah lah. Ya, makalah, marah tu syaitan. Apabila ada batasan itu penghalang daripada terus berlaku perceraian ini. Ya, ada je jalan keluar. Memang marah. Kalau biasa berlaku perceraian itu, memang duduk marah. Ya, sebab marah itu berarti timbul tu. Tapi Allah Nabi ingatkan, ya, punca marah tu daripada mana, hasutan mana, ya? Ada jalan yang untuk menyebabkan manusia itu boleh jalan mencari jalan yang baik, ya. Maka apabila masuk dalam bab perceraian, talak itu adalah itu penyelesaian yang terakhir, itu telah terakhir untuk hubungan suami isteri, tetapi ada lagi batasan-batasan yang lain. Andai kata seorang tu ada anak isteri, ya, tanggungannya siapa lagi, ya, masih ditanggung oleh roh wali ataupun ketua keluarga, ya, dua orang suami isteri bercerai, ya, maka ada anak, tanggungjawab apa manafkah semua adalah balik dipikul oleh suami, ya. Dalam masa tiga bulan ataupun tiga korok, maka si suami itu tetap memberi nak menekan tempat dia tinggal kepada isteri yang telah diceraikan, ya, selama tiga kali suci,
itu dah tanggung jawab. Walaupun pada saya mudah, dah tak sepahaman bisa, tak sepahaman bisa. Macam senang sangat itu. Kalau makan nasi tak apalah, ya, tak sedap tinggal, ya. Cari nasi biryani tukar nasi putih tak sedap. Ya, nasinya mana yang sedap? Biryani pun tak sedap. Paling sedap nasi putih dengan sambal belacan contohnya. Itu paling sedap. Maka ada jalan penyelesaian untuk dalam perkara yang macam itu pun ada jalan untuk penyelesaian dalam masalah kita sendiri. Ya, itu pun kadang-kala dah, ya Allah, ya. Itu mana penyelesaian doa ada jalan. Sebab tu kalau timbul kes percenakan di mahkamah. Kalau dulu sampai bertahun, ya. Bertahun kes yang baru yang diadukan kepada saya pun dah 3 tahun dah, 2016. Ya, sekarang dah 2020 tak selesai juga, ya. Maka itu je caranya. Okey, itu dia di antara penyelesaian dalam keluarga, ada je jalan keluarnya. Alright. Maka kita sambung beberapa perkara yang berkaitan dengan saya sebut tempoh hari, ya, bahawa seseorang Asy-Syafi'iyah mengatakan bahawa kalau seorang itu menjatuhkan talak kepada isteri 3, automatik terus jatuh 3, ya. Itu secara umumnya indasyah Syafi'iyah. Tapi kita akan bahas balik kepada kisah Rukanah, ya. Kisah Ibnu A' daripada hadis Ibnu A' Abbas, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW, ya, menceritakan bahawa Abu Rukanah telah menceraikan isterinya, ya. Maka Rasulullah pun perkara itu diajukan kepada Nabi SAW, ya. Faqallahu, maka Rasulullah pun berkata kepada Abu Rukanah, ya, rajik muratak, balik semula. Dikatakan aku dah, kata Abu Rukanah dah cerai 3, talak 3 dah, ya. Kata Nabi, aku tahu, kata Nabi tahu. Tahu. Okey, balik. Termenung juga kan kalau kita kan. Hakim suruh balik semua. Dah 3, kenapa nak suruh balik lah lagi? Tu tanda soal kat situ, ya. Maka kat situlah diambil, ya, setengah daripada ulama yang lain, bahawa walaupun ulama yang lain, walaupun seorang tu menceraikan isteri dengan talak 3, tetap dijatuhkan 1 talak sahaja, ya, suruh rujuklah balik. Kerana apa? Istilahnya talak tu memang 3, mana boleh tu jatuhkan tu 3, satu-satulah. Itu di hujah daripada setengah ulama daripada mazhabnya yang lain. Itu dia di antara yang saya sebut. Berdasarkan hadis ini, ya, di sini maka Nabi tahulah kau dah dikit balik semula. Suruh baliklah lagi. Ya. Ini kan dihujah oleh hakim, ya. Kemudian Dewan Ahmad juga mengatakan Rukanah telah menceraikan isteri dalam satu masa, ya, dalam satu masa. Ya, talak kamu cerai sampai 3 kali contohnya, ya. 3 kali maka jatuh 3. Pada sebut sekali dah jatuh, dia nak kuatkan juga terus ketiga kali, ya. Faqala Rasulullah fa inna wahidah, kata satu je bukan 3. Ya, kasi situ. Ini ada jalan keluar Islam untuk menyelesaikan urusan manusia. Memang secara umumnya gitu. Biasa masalah talak ni itu adalah tanggungjawab para hakim. Saya sebut tiba hari adalah hakim yang akan menentukan. Dia menentukan. Walaupun pada zahir kita melihat betul, ya, tapi hakim ada kuasa sendiri untuk menentukan berdasarkan apa hujah-hujah atau berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada diriwayatkan oleh para muhaddisin, ya. Maka kita tak kena tolak hadis-hadis tersebut, ya. Itu jadikan hujah, ya. Ini juga hadis yang lain, Abu Hurairah juga mengatakan bahawa, ya, dengan Abu Hurairah, ya, sebut perkara yang sama, maka sudah barang tentu ini adalah penyelesaian. Walaupun pada zahirnya apabila sudah jatuh 3, macam mana nak menyelesaikan, iaitu ikut kalau dah 3 jatuh 3 kali nak kembali, iaitu gunakan muhalil, ya, muhalil ataupun istilah Cina buta kesian, ya. Ya, kesian sebab Cina jadi mangsa, ya. Padahal tak timbul tu, itu muhalil, menghalalkan benda yang telah diharamkan, kemudian cara nak menghalalkan, ya.
menghalalkan cara dengan pernikahan yang dengan orang lain sehingga diceraikan oleh yang kedua dengan kerelaan, bukan paksaan, ya. Tidak ada paksaan. Dipaksa saja cerai tak jatuh, nanti akan disebutkan, ya. Dipaksa kamu, jika kamu tidak ceraikan isteri kamu, nyawa kamu akan melayang. Maka dia pun sebut dia cerai tak jatuh pun, ya. Itu hujah, ya, sebab dipaksa. Tidak ada dipaksa. Tapi kalau main-main dia, ya, suatu belah pelakon apa nak lukis kan, pelakon dia belah pelakon, maka hakim terus, ya, dia cerai, kena sila rujuk balik, terlajah jatuh. Itu belah walaupun berlakon dia boleh jatuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kala Rasulullah sallam salasun jidduhun jiddun. Ya, maksudnya tiga perkara yang sungguh-sungguh akan betul-betul, ya. Walaupun betul-betul nak akan terjadi, walaupun bentuk itu adalah main-main, boleh jadi betul. Contoh itu ni nikah, ya. Ni nikah, ya. Kalau setakat berlaku nikah, yang jadi wali bukan wali dia, memang tak berlaku. Tetapi yang berlakon wali, ya, bapaknya pelakon, ya, menjadi mewalikan anak perempuan dengan pelakon yang lain, saksinya ada, ya, saksinya ada, maka pun dia pun nikahkan betul, sah terus, ya, merana, ya, walaupun pelakon, ya. Itu dalam pernikahan, sebab tapi syaratnya walinya lah, ya, walinya pelakon. Yusuf Aslam contoh pelakon kan, ada anak perempuan, kemudian datang pelakon dia lelaki yang lain, ada saksi-saksi, walaupun saksi pun yang didatangkan contoh, ya. Tetapi apabila wali sendiri yang walaupun dalam pelakonan dia lah lakon, tapi nikahnya secara betul, ya, contohnya aku nikahkan di kau, ya, nama lain tak boleh lah, ya. Namalah lain, maka tak jadilah, ya, tapi ke nama yang sebenar lah, maksudnya nama sebenar, ya. Sekarang memang semua pelakon menggunakan namalah lain, yang gunakan nama sendiri Piramli je, ya, ya. Piramli Aziz dengan Sudin, tak ubah nama, itu juga, ya. Itu contohlah, ya. Itu dah right, ya. Kemudian talak begitu juga cerai pun sama, walaupun dia bermain, ya, ataupun berlakon dan sebagainya, dia cerai walaupun, ya, tidak ada niat. Tanpa niat pun tetap boleh jatuh talak. Rojak begitu juga, ya, rojak tu, ya, bermain dia cerai kemudian dia rojak, ya, dia balik semula. Ini ada kes baru-baru ni, ya, dia nak rujuk, tapi bukan lepas rujuk, ya, lepas aku sayang nombulah sayang, sebut sayang aku sayang kau balik contoh, ya, itu contohlah, bukan contoh rujuk, tetapi tengok itu bentuk kinayah ataupun tasih bentuk kinayah, apa maksud sebut sayang tu, maksud apa, rujuk ataupun tak. Kalau rujuklah, maka dia kembali, ya. Apabila bercerai, maka dalam tempoh edah tu dia rujuk semula, maka tak perlulah pernikahan yang baru, ya. Tu rujuklah, ya. Itu mana tiga yang kalau dibuat sungguh-sungguh jadi, main-main pun jadi. Ya, dilakonkan boleh jadi, tapi ikutlah syarat. Yang pelakon-pelakon sekarang ni memang tak ikut syarat pun, ya. Andai katalah, ya, itu dia. Kemudian al-haris la yajuz la'im fi salat, tidak boleh bermain-main, ya. Sebut sama lah tadi, dia tidak boleh bermain-main dalam tiga perkara, iaitu talak, nikah dan etek ni memerdekakan hamba dah tak ada lah, ya, hamba dah tak ada, ya. Faman qala hunna faqad wajabna, sekira dia dia mengucapkan berarti maka berlakulah, ya, hukum itu akan berlaku, ya. Kalau dia memain bab cerai, maka jatuh bab ni nikah pun begitu sama jugalah, dan bab memerdekakan hamba pun sama.
Inna Allah tujaz ummati mahada semi anfusi malam tak malau tak kalam. Ya. Sebab Ta'ala memaafkan umatku terhadap apa yang mereka bisikkan dalam hatinya. Ini. Ya. Selama mereka tidak melakukan suatu dan mengucapkan. Ya. Kalau dalam ini, biasakan orang bisikkan dah dalam hati, benda tu seorang lelaki berbisik-bisik. Dia mungkin ada krisis. Krisis rumah tangga. Krisis sikit je sebab sama belacan. Dia bergaduh sebab ada kes sama belacan. Sebab belacan. P. Ramlee pun dah cedil kita kan. Dalam filem apa? Pendekat apa ya? Bujang Lapuk ya? Dia sindir kita tu. Sebab apa belah? Belacan pun nak apa? Nak bergaduh kan? Itu nak istilah ni nyindir kita tu. Kalau kita pun gunakan istilah sama belacan kata P. Ramlee ya. Okey, itu pun jadi masalah. Ya. Jadi masalah maka sudah barang tentu ya. Maka nah Nabi ingatkan ya, kalaulah itu ya perkara-perkara yang boleh ya Allah Taala makan umatku terhadap apa yang mereka bisikkan. Apa dalam hati ya. Dia juga gaduh-gaduh dalam hati nak berpisah. Ya, selama mana belum dituturkan ya, selama mana belum dilafazkan maka itu tidak berlaku ya, tidak berlaku. Ini banyak ya, banyak juga orang cerita ya, nanyakan pada saya tentang perkara inilah ya, Ustaz, saya malam tadi bergaduh dengan isi tapi saya cuma dalam hati saya berkata-kata gini-gini dalam hati ya, dalam hati mana aku tahu jawapan gitu je lah ya. Dalam hati awak mana kita tahu ya, macamlah ni niat nak apa, niat nak contoh orang tengah solat Allahu Akbar, niat nak batalkan solat, imam mana tahu ya, yang tahu sendirilah ya. Imam tak tahu nak niat tu okey ya, seorang solat Allahu Akbar okey aku nak batalkan solat, maka sekali dia niat batal solat dia sendiri yang batal, mana orang lain mana tahu kecuali diceritakan kepada orang lain ya. Maka bila seorang itu ni niat nak membatalkan solat maka otomatik terubah batal, maka ketika itu juga dia kena salam dan juga salam tak mestilah salam tulis kanan kiri ya. Kemudian salam dia takbir bahu ya, takbir ratu ihram bahu, maka jemaah pun pening dah tadi kan takbir bersama-sama imam, tapi kok habis imam bagi salam dia bangun semula bila masa dia masbuk. Jadi orang pun tanya-tanya juga kan. Itu pun jadi persoalan juga ya. Itu tentang niat, maka benda dalam hati adalah masing-masing ya. Selagi mana mereka tidak melakukan atau mengucapkan, selagi itu tidak berlaku. Mana Allah Ta'ala katakan Allah Ta'ala memaafkan ya. Ada ni niat, ada bisikan dan sebagainya, tetap Allah Ta'ala ampunkanlah lagi benda-benda yang demikian rupa. Itu di antara peringatan-peringatan Nabi SAW, iaitu benda bisik-bisikan tu. Ya, mana-mana bentuk bisikan ya. Ya, kita kena banyak munajat beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena bisikan tu daripada syaitan dan juga nak nafsu yang jahat ya. Itu nafsul amah amarah bisu ya. Itu adalah banyak membisikkan hati kita. Dalam solat pun kita selalu disikkan macam-macam ya. Mungkin ya ketika solat ya. Solat Allahu Akbar contoh ya. Khusyuknya ketika takbir aja. Iya, khusyuknya ketika takbir Allahu Akbar sebab dia menterjemahkan ya, 8 niat contoh ya. Itu memang ketika khusyuk tak ingat lain, ingat Allah Ta'ala aja. Ya. Imam Akbar, Allahu Akbar je. Imam baca surah Fatihah, okey lagi. Ada lagi, ya. Imam baca surah sajadah siap, ya. Baca surah sajadah pula, surah sajadah tu imam punya dia nak dengki makmum sembahyang isyak baca surah sajadah contoh, ya. Tak pening ke? Wah, surah sajadah kan subuh pagi subuh baca ya, maka dia pun solat ni isyak hari Jumaat baca surah sajadah. Makmum giling kepala ya. Hilang khusyuknya tu ya. Maka ketika itu mulalah hati ni berbisik-bisik kan. Rasanya macam mana dan macam-macamlah
Ah, itu ni di antaranya, itu bisikan-bisikan yang ada. Maka bila itu berlaku, maka kita kena balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul juga, ustaz, aku tengah solat baca istighfar boleh tak? Gasaklah, ya. Tak salah, ya. Jangan pula astagfirullahalazim. Dia tengah solat ni. Astagfirullahalazim. Masa tu tak masih tak batal lagi. Astagfirullahalazim, ya. Dia dah dia ketika solat dia dah dia mungkin teringat macam-macam kan, dia pun istighfar astagfirullahalazim. Imam terus baca, dia lepas baca Fatihah ni imam kok panjang sangat, ya, dia pun astagfirullahalazim, dia zikir astagfirullah kan, ya. Maka teruskan, tak salah, ya. Lepas astagfirullah kok panjang, baru kok panjang terus batal, ya. Baru kok je dah terus batal, ya. Sebab dah tak baca dalam bahasa basarlah lagi, ya. Itu dia. Sebab itulah apabila baca dalam surah Al-Baqarah panjang, ya. Apabila Nabi baca ayat-ayat yang supaya kita beristighfar, maka para sahabat ketika solat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika wasabis subhanallah. Ini sangat sabis marabbikal a'la. Makmum belakang subhanallah. Pening imam. Apa salahku? Ya. Ini satu hal juga. Memang tak salah, ya. Imam pun sabis marabbikal a'la makmum subhanallah. Kan? Tak salah kan? Tapi janganlah kuat-kuat. Ya. Kuat-kuat ganggu imam pula. Apa pula? Dia makmum maka tasbih apa aku salah? Dah kan gitu. Maka selama itu berserta masih ditimbul lagi. Kerana itu adalah semua bisik-bisikan yang boleh menyebabkan kita terganggu konsentrasi kita ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita dengan sujud dengan Allah Subhanahu Wataala. Taklah, ya. Right. Itu saya nukilkan daripada perkara yang dikatakan bisikan-bisikan yang boleh menggugat, mengganggu konsentrasi kita ketika kita sedang mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia di antara. Dan juga perkara yang sesuatu pun perkara. Kadang-kadang kalau secara zahirnya adalah tidak menjelaskan apa-apa, tetapi apabila disebabkan dipaksa terlupa dan sebagainya, maka itu tidak akan berlaku. Contoh, ya, inna Allah Taala wada'a ummati khata', ya, bahawa Allah Taala telah memberi maaf terhadap umatku tentang kekeliruan. Keliru, Allah Taala akan bagi maaf. Tapi dah keliru, tak terima. Dah keliru, ditegur tak terima. Ini je masalah. Ya, dah salah ditegur, tak terima. Nah, itu tak bolehlah. Ya, bila dia salah ditegur, maka kita boleh terima secara terbuka lah, ya. Selama mana teguran itu ada bukan untuk menjatuhkan dan sebagainya, ataupun teguran itu kadang-kadang boleh menjelaskan sesuatu hukum, kena terima teguran tersebut. Lupa, ya, lupa samalah dan perkara yang dipaksa kerana mereka untuk melakukannya, dipaksa. Saya sebutlah tadi, ya. Seorang lelaki jumpa musuhnya, ya. Musuhnya geram, si A, si B geram dengan si A. Macam mana nak buat ni? Dihugutnya. Ya, dihugutnya si A tu. B hugut si A supaya bercerai dengan isterinya, ya. Kalau tak siap, ya. Diapa-apakanlah, ya. Boleh menggugatnya nyawa dia dan sebagainya. Maka ketika itu dia boleh melafazkan cerai kerana dia paksa, maka perceraian itu tidak jatuh. Kenapa? Paksa ikrar, tak akan berlaku. Yang kedua ni lupa. Ya, lupa dia dah terlupa apa yang disebut, maka ala kullihal, ya, dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana kelupa dan perkara yang dipaksa di ikrah tu, ya, ikrah pun tetap tidak berlaku. La yasbut, kata Nabi, tidak berlaku, masih belum terbukti kesahihannya. Itu la yasbut, iaitu tidak boleh jatuhkan sesuatu amal dengan sebab-sebab lupa, ya, dipaksa, ya, ataupun keliru, ya, keliru. Itu di antaranya.
Kerana dah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kepada kita, ya. Iza harama imra'atahu laisa bisyai'in, ya. Bagi seorang tu bersumpah tidak akan menggoli isinya bukan dia sebagai sesuatu lalu membacakan sungguhnya dalam rasul-rasul adalah suri teladan yang terbaik, ya. Contohnya lah, ya. Contoh yang berlaku pada Nabi ini kisah Aisyah meriwayatkan, ya, meriwayatkan Aisyah ada meriwayatkan, ya, apabila ya satu ketika Nabi berkahwin dengan seseorang, ya, bernikah dengan seorang wanita, ya. Lalu ini yang berlaku kepada anak kepada Ja'un, ya, itu imra'ah, ya. Nabi ini Aisyah meriwayatkan meriwayatkan hadis ini bahawa Nabi mengawin seorang wanita, lalu ini sebenarnya nak diceritakan. Ceritanya adalah Aisyah mengajar wanita itu, ya. Wanita itu apabila Nabi mah masuk, orang cemburu, kan. Mah masuk iaitu ke kamar isteri barunya, kata Aisyah, "Aisyah kan ajar, aku berlindung dengan Allah." Ya, aku berlindung dengan Allah, iaitu yang melindungi aku hanya Allah. Rasulullah tak melindungi, ya. Maka ketika itu Nabi pun memisahkan, menceraikan isteri dia, ya. Ya, apa, bukan Aisyah perempuan itu, kerana dia tidak mahu lagi dapat, tak mahu jadi Nabi melindungi mereka. Maka dia nak lindungan Allah Ta'ala, dia serahkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka ini peristiwa ini berlaku sehinggalah, ya, Nabi memisahkan atau menceraikan isteri baru dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia memohon, dia berdoa pada Allah Ta'ala, "Aku mohon perlindungan daripada Allah, tidak daripada kamu ya Rasulullah. Aku tidak minta perlindungan kamu." Ya, maka sudah bantu Nabi menghukumkan bahawa wanita ni adalah tidak mahu dijadikan isteri kepada Nabi. Maka berpisah. Nabi pisahkan dia ataupun dia ceraikan dia. Itu kisah yang berlaku riwayat daripada Aisyah. Aisyah dia meriwayatkan tu. Hadisnya ada satu lagi kisah yang hadis yang panjang berkaitan dengan perceraian. Maka kat situ Nabi tak sebut talak. Ya. Nabi tak sebut cerai. Kata Nabi, "Baliklah ke rumah." Balik ke rumah. Ini pun berlaku dalam bab kinayah. Gaduh suami isteri, ya. Suami isteri bergaduh. Maka si suami kata, "Kau pergilah balik ke rumah ayah kamu." Suami cakap begitu pada isterinya. Adakah itu jatuh? Tak. Ya, belum dikira jatuh. Kena tanya, kerana itu bab kinayah, belum sore. Suruh balik untuk apa? Tanya Tuhan. Adakah balik, suruh balik itu bercerai ataupun tak? Kalau suruh balik itu nak bercerai, baru jatuh. Baru jatuh tak? Tak lah. Kalau suruh balik lah. Ya, contohnya digeram, mungkin masuk rumah, nasi tak ada contoh. Nak makan lah, lapor, isteri tak masak nasi. Ya. Digoreng, lada je. Ya, salah suami je. Ya. Berah dah habis, tak beli. Ya. Yang ada lah lada. Isteri pun goreng lah lada. Contoh. Ya. Dia marah. Kamu dia okey, balik ke rumah ayah kamu, ya. Selama mana niat itu tidak cerai taklah. Itu berlaku, ya. Maka ini yang kisah dah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pun ada lafaz cerai. Tidak adalah lafaz, ya. Maka apa yang diniatkan, maka dia berpisahlah. Tengok itu namanya lafaz kinayah, sindiran, ya, sindiran. Ya, sindir. Kalau sore dia jelas, ya, sore bercerai ke, lepas campak talak ke, lepas faraq ke dan sebagainya, itu ya, jelas itu adalah berlaku perceraian. Kemudian daripada Aisyah juga, rufi'alka kalam ala salas, ya, bahawa terangkatnya kalam, ya, mana tidak dicatat apa juga, ya, dosa apabila ataupun apa juga catatan kebaikan itu atau kesalahan itu tidak akan tak dicatat dalam tiga situasi, ya. Situasi rufi al kalam, mana malaikat tak catatlah apa-apa,
ya, istilahnya rufil kah, kalau malaikat tidak akan mencatat apa-apa perbuatan ya selama mana orang tu masih tidur. Tidur orang tidur tak berdosa. Yang berdosa nak tidur niatlah lain. Aku nak tidur ni nak apa? Tak nak bangun sampai esok pa, sampai malam ni esok semula. Niatnya aku nak tidur daripada malam ni sampai malam ni esok. Nak tidur 24 jam. Niat itu tetap berdosa. Sebab dia tak nak bangun. Kau tak bangun, memang confirm tak solat. Nah itu. Jadi gitu, niatnya tak nak bangun. Bangunnya besok sampai 24 jam. Baru nak bangun. Tetap niat macam itu berdosa. Kerana meninggalkan solat yang lain-lain. Tidur tak salah. Rasa nak tidur 4 jam ke 3-4 jam, silakan. Tapi kalau dia nak tidur juga makan pil tidur, tetap dosa. Kecuali dekat hospital. Orang ni masuk buat asyik apa? Mengamuk je kan. Doktor pun sap je, kenakan morfin, tidur terus. Itu dalam hal kata tentu contoh orang yang ada something kan, something masukkan buat apalagi kan, lembek semua kan. Sebab masuk situ dia tak boleh agresif sangat, nah kau lembek balik. Tenang ni, ditenangkan itu antara itu tak mengapa itu dalam keadaan situasi begitu tak ada masalah tapi itu nak naim hatta yaskas, maka tidak akan ditulis apa catatan keburukan dan kebaikan cara hukumnya zahir gitu maka apabila seorang tu ni niat nak tidur untuk ibadah, maka sepanjang malam dia tidur sampai dia tak terbangun, sampai telajak contohnya. Dia tidur niatnya untuk malam tadi dia ni niat nak tidur kerana moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan aku kesihatan. Tadi tak sehat. Tidur. Maka dia niat macam itu, maka sepanjang dia tidur tetap dapat catatan amalan. Kerana dia walaupun sampai telajak waktu. Sampai sadu-sadu dah habis subuh, gajah punya jadi masa. Dah pukul dah terbit matahari. Dia tetap tidak berdosa kerana dia tertidur. Kan la apa ni ruf al-kala asal an naim, orang yang tidur sehingga dia bangun. Mulalah buat salah tetap salah, buat betul akan dicatat dengan catatan yang betul. Itu bukan tugas kita, itu tugas malaikat rakib atid. Kerja malaikat sebatu rakib, kalau kerja rakib dan atid itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hubungan kita dengan Allah, niat kita macam mana tukang tulis bukan kita nak nampak pun bukan nampak, pahala pun tak nampak. Kemudian tidak berdosa orang yang tidur, yang tidur yang dosa tidur ada niat lain. Tidur dulu malam ni nak bangun untuk apa, qiyam maka teruslah daripada start tidur malaikat terus catat je kebaikan. Ini nak tidur niat, wah malam ni nak qiyamul lail dapat pahala, malam ni nak tengok bola. Contoh tidur dulu lah malam ni boleh tengok bola apa piala dunia contohlah terus tengok piala dunia, solatnya tak dapat pahala lah dosa pun tak lagi, belum buat lagi pun tak dosa lagi, tapi tak dapat pahala dah tapi niat pertama tadi nak niat baru nak bangun, tapi memang tak bangun jugalah tak terbangun tetap dapat pahala itu orang yang tidur sehingga dibangkit bangun, maka sekali itu ia tidak ada catatan dosa. Wa sigar hatta yukbar, daripada anak-anak kanak-kanak sampai dia balik kanak-kanak sampai balik
ya, kanak-kanak tak ada dosa, ya, kanak-kanak tak ada dosa. Andaikah kata ya, kanak-kanak tu buat baik dapat pahala, tak dapat pahala, tak ada dosa, ya, iaitu ayahnya akan dapat, tetaplah dapat kebaikan, ya. Hatta yuk, hatta yakbur, sehinggalah dia dewasa, dewasa tanggung sendiri, ya. Ustaz, anak saya barulah 9 tahun dia dah balik. Iyalah, balik 9 tahun tak kira lah, tapi apabila melaku dosa tanggung sendiri, ya. Itu tah tanggung namanya adalah sudah balik, dah sampai umur tak mukallaf, ya. Nama dah sampai umur untuk menanggung apa juga berkaitan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajib dilaksanakan, walaupun usianya 9 tahun, ya, usia 9 tahun tapi dah hukum balik, ya, balik, maka semua istilah dah sudah menerima apa juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala dari segi syaratnya, wajibnya, fardunya dan sebagainya dah ditanggung sendiri. Wa anil majnun hatta yaqilu aw yafiq, ya, begitu juga orang yang gila, ya, sampai dia sembuh dan juga sampai dia sedar, ya. Sebab tu ada orang gila, kita jangankah kacau, ya. Orang gila kita jangankah kacau, kalau kita kacau kita jadi gila ni, ya. Sebab salah, sebab tu orang gila kalau melakukan jenayah maka dia akan terlepas, ya, terlepas daripada hukuman. Sebab itulah orang-orang kalau ada di kampung kita ada orang yang agak agresif sikit, kan, kita kan maklumkan pada pegawai kesihatan, ya, supaya ya apa dalam maklumat, ya, dia sebab tu masjid saya ada dia 2-3 orang tu semua kita dah maklumkan pada pegawai kesihatan, ya, tengok, tolong perhatikan, ya, kalau dia agresif sikit tahan, inject je lah, ya, dia telah lemah sikit. Nah, itu antaranya, ya. Majnun hatta yakil, orang gila sampailah orang tu sedar, ya, sedar, ya. Pengsan, orang pengsan sampai sedar, ya. Orang pengsan, orang apa, orang mabuk, mabuk satu aja, ya. Bukan mabuk ketum, ya. Yang mabuk ketum tu sebab makan ke minum ke ketum campur, itu jadi mabuk, ya. Ketum ni sebagian daripada herba, ya, tak salah, sama dengan ganja dulu, kan, ganja sebagai jenis herba tapi disalah guna habis, ya, dijadikan jadi akta dadah, ya, akta dadah boleh hukuman mandatory dan sebagainya. Itu di antara, walaupun hukumnya asalnya hukum mubah harus, tetapi sebab mudarat maka akan berubah hukum, ya, hukum akan berubah, ya, itu sebagaimana hukum fiqah macam itu, ya, selama mana asal sesuatu adalah mubah harus boleh digunakan, tetapi boleh apabila mendatangkan mudarat kena elakkan, ya. Tangguh sedikit, kita laluan beri laluan azan.
Berkaitan dengan sebut tadi perceraian, roh rujuk ya, dan sebagainya lah. Saya sebut sebelum ni bahawa apabila seorang tu berpisah ya, dengan sebab contohnya berpisah, kita tengok ya, orang tu tidur ya, tidur kemudian dia menceraikan isteri hal keadaan dia tidur. Dia tidur Dia bermimpi dia menceraikan isteri. Dia bangun, dia sebut. Dia kata menceraikan isteri, tanya dalam mimpi. Ya, tak payah ya, jawab ya. Tak apa, berlaku dia tidur ya. Nah, itu dah dalam keadaan dia tidur. Kemudian kalaulah ya, seorang ya lelaki menceraikan isterinya, hal keadaan dia gila ya. So begitu juga gila ya. Pun tak ni tidak boleh dilakukan dalam keadaan ni. Kalau dia mabuk biza ya, mabuk ya. Kalau mabuk dengan minum makan Panadol, dia mabuk, itu ya tak berlakulah ya, tak boleh diisbatkan kalau dia menceraikan isterinya, tak jatuh sebab Panadol bukan sebab orang tu jadi mabuk ya. Tapi kalau jelas-jelas dia minum yang mabukkan ya, kalau dulu stout ya, dia minum gini stout kemudian menceraikan isi, yes ya, jatuh ya. Saya tak sengaja. Yelah, memang tak sengaja. Awak kadar mabuk kenapa? Minum gini stout ya, minum arak kemudian diceraikan, tetap ya jatuh. Tapi kalau yang tadi makan ubat Panadol jadi mabuk kemudian diceraikan isinya, tak jatuh ya, kan bukan sebab ya, bukan sebab ya, bukan sebab yang disengajakan. Alright. Kemudian macam mana apabila dia berpisah, dia akan roh rujuk ya, dia akan roh rujuk ke kembali ya. Kat sini apabila kes roh rujuk mesti ada saksi ya, ada saksi berdasarkan hadis daripada Imran Hussein ya. Nabi mintakan saksi orang yang nak berpisah dan juga bercerai. Senangnya saksi seorang tu ya, contohnya seoranglah lelaki ya, dia menceraikan isterinya, kemudian dia mengadu kepada kita akan minta saksi. Ataupun apabila tidak ada saksi, dia kena buat sumpah lah ya, bersumpah dia telah memisahkan isterinya ketika itu. Kemudian kita minta dia rujuk balik ya. Kalau sekarang apabila itu berlaku, kita minta dia pergi berjabat untuk isbatkan ya, perceraian dan rujuk. Itu antaranya ya, itu sekarang lah ya. Kalau dulu mana ada ya, dulu apabila berpisah dia dah datang, okey balik ke rumah, rujuk semula,
dah cuma orang kampung lah akan jadi saksi. Itu zaman dulu eh. Ha, zaman dulu. Sebab dulu jur nikah ada kuasa, ada power ya. Yeah? Ha. Dulu ada power orang nak nikah kena jumpa jur nikah dulu eh. Ha, sekarang pergi pejabat dulu baru seranjur jur nikah. Itulah lain ya. Yeah? Kalau dulu tak, imam ada memang hebat dia punya kuasa yang diberikan. Sultan bagi kuasa pada jur nikah eh? Hebat. Ketika itulah ya. Yeah? Apa-apa rujuk kepada jur nikah. Ha. Ha. Itu yang berlaku ketika itulah ya. Ha. Kemudian urusan semua cuma jur nikah dah selesai tu bawa sijil tu di hantar pejabat untuk didaftarkan. Itu je, itu dululah ya. Ha. Maka apabila berlaku perceraian suami isteri, maka jur nikah itulah yang akan menyelesaikan situasi dua pasangan ni. Ya, ha, bila dekat dua dikatakan sudah menceraikan isteri, dia nak rujuk, maka jur nikah yang ada maklumat dan ada perlu ada saksi. Ha, itu yang perlu ada saksi. Sekarang saksinya borang ya. Ya, ha, sekarang saksinya okey, berlaku perceraian, rujuk ke pejabat, okey. Jatuh dah rujuk. Ha, maksud istilahnya merujuk di luar mahkamah. Ha, itu saja. Ya, ha, menceraikan di luar mahkamah dan rujuk di luar mahkamah. Ha, itu dia di antaranya, maka dia rujuk, maka diadukan ke Jabatan Menteri Kesihatan ada berlaku perceraian di antara dua pasangan ini. Ha, itu yang sekarang ditimbul apabila anak pertama perempuan nak nikah kena minta surat nikah. Anak kedua pun sama. Anak ketiga sama. Kerana ada kes berlaku begitu. Ya, berlaku macam ini. Dia dah berpisah. Dia dah bercerai. Ya, dah bercerai. Ya, habisnya edah. Kok nongol lagi anaknya satu lagi? Ha. Bagi nongol. Ha. Kok muncullah lagi? Ha. Ya. Kok muncul lagi anak? Ha. Itu nanti timbul. Anak tu daripada mana? Setelah rujuk ke belum rujuk? Ha. Ya, anak asal daripada dah rujuk ataupun belum rujuk? Ha, itu dia yang sekarang kena pastikan bahawa anak tu ada yang nak dinikah tu anak sah atau sah taraf ataupun tak sah taraf bergantung pada catatan dan rekod yang ada. Ini sekarang. Kalau dulu memang tanggungjawab Pak Imam, tanggungjawab saksi imam-imam kan ngambil yang menjadi saksi akad. Ya, jadi saksi perempuan yang akan tahu kedudukan wanita ini. Ya. Ha, ini telah berpisah atau belum? Ketika zaman ini itu kalau ada buat ada catatan ya, catatan itu zaman dulu. Zaman sekarang tak ada masalah. Apabila berlaku kes taklik ke apa ya, tak taklik yang saya selesaikan itu tak taklik, saya akan terus rujuk ke pejabat untuk dia ambil tindakan, iaitu berlaku kemudian rujuk di luar mahkamah. Itu nak rujuk di luar mahkamah ya. Ha, maka sudah catatan baki ada baki talak tu ada dua lah lagi. Ha, itu dah itu yang berlaku lah. Ha, maka ketika itu rujuk dia akan rujuk dia rujuk dan dicat dia telah rujuk ke kembali setelah berpisah di luar mahkamah. Ha, itulah antaranya lah. Nah, ini maka Nabi ingatkan asyhid ala talaqi wa ala rajah, ya, naklah ada penyaksian ketika dia berpisah dan juga ketika dia rujuk ya. Ha, mesti ada saksi lah. Ha, saksinya sekarang tak ada masalah, tanda tangan kemudian diisbatkan hari ini di sijil pernikahan ya, nikah lah. Ha, diisbatkan oleh di pejabat sana akan mengisbatkan orang ni ya, perceraian di dalam atau di luar mahkamah. Dia akan tentukanlah. Nah, ini sebagaimana hadis yang berlaku pada Imran bin Husain, ya. Sayyidina rajulan yutlaq summa yuraji', dia dah bercerai kemudian dia rujuk. Walaysyid, dia tidak ada saksi pun, ya. Tak ada saksi, dia cerai dia rujuk. Dah berapa kali cerai dia rujuk ni. Ya, ketika itu dia timbul. Dah berapa kali cerai dah berapa kali rujuk. Asyik cerai rujuk. Ha, contoh, ya. Ha. Maka itu yang ni perlunya ada saksi ya, saksian. Ana Imran bin Husain su'ila an amman raja'a ila imrati wa lam yushhad ya. Maka kata Imran, saya rujuk kepada isteri saya, ini kisah
Imran bin Husain, ya. Walaupun tak ada siapa yang menyaksikan, aku rujuk sendiri je. Kata aku ceraikan isteri aku, kemudian aku rujuk sendiri. Ada saksi tak? Tak ada. Ha, maka Nabi fal sekarang juga perlu saksi. Ha, siapa saksinya? Ya. Ha, tentukan saksi. Ha. Kemudian naklah kamu memohon ampun pada Allah Taala. Sebab itu naklah kamu bertaubat, ya. Suruh bertaubat dengan perlakuan atau apa yang dilakukan yang apa sebab apa dia menceraikan istrinya tanpa saksi. Maka kata Nabi, naklah kamu hari ini memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan, ya, oleh Imran bin Husain. Anu lam talaqa imratu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ceritalah lain, iaitu kisah Ibnu Umar yang begitu juga menceraikan isterinya, kemudianlah Nabi supaya roh rujuk kembali, ya, roh rujuk kembali. Ini dah roh rujuk, tak ada masalah, ya. Tak ada masalah lah, lepas biasa lapar roh rujuk rojak Tuhan, ya. Ada yang kes lah lain, setengah ulama mengatakan bahawa orang yang bercerai dengan isterinya kemudian dia bersama dengan isterinya, ya, ulama lain kata itu pun dikatakan roh rujuk, ya. Sebab tu orang yang berpisah, dia bercerai, maka tanggungjawab suami kena sediakan tempat tinggal. Bukan berpisah dihalaunya isterinya ke keluar rumah, tak, ya. Kena ditempatkan lagi diri di rumah, di mana ni, cuma dipisahkan bilik tidurnya lah, ya. Tapi sekarang tak, ya, berpisah je sebab dah perang dulu, ya, dah perang dulu bawa berpisah, ya. Itu yang berperang biasalah, ya. Kalau dah berperang apa ni, bawa beg terus, ya. Bawa beg terus keluar dari rumah, kata dalam hukum siapa suruh keluar rumah, ya. Dia tak boleh keluar rumah, ya, selama mana di masih dalam apa, dalam iddah itu adalah masih tanggungjawab suaminya walau dia bercerai. Kenapa? Tempat tinggal wajiblah lagi. Apabila habis kewajiban tempat tinggal, apabila dah habis iddah, habis iddah selesai. Tapi sekarang ikut undang-undang, rumah ni milik siapa? Timbul juga, ya, harta sepencarian. Kan hukum harta sepencarian. Sepencarian iaitu kalau rumah apa, rumah empat pintu, ya, seorang dua pintu lah jadinya. Bagi dua, memang tak boleh ke? Tak boleh keluar. Itulah antaranya, ya. Apabila harta hari ini hukumnya adalah dalam undang-undang perlembagaan peradaban undang-undang pelaksanaan undang-undang Islam, keluarga Islam di Malaysia ada nama istilah harta sepencarian. Walaupun isteri tak bekerja, ya, suami bekerja dengan ikatan pernikahan, maka harta itu sudah istilah menjadi harta sepencarian. Apabila undang-undang dah ada, kenapa nak keluar? Buat apakah keluar? Dan suami kenapa suruh isteri keluar? Kan hartanya harta besar bersama. Itu dalam undang-undang, kalau berpisah jangan keluar. Kan masing-masing ada hak rumah itu. Duduklah kat situ. Ini tak pun hilang. Dah apabila dah berpisah, ya, tak jumpa lagi. Cuba kalau masih dalam rumah lagi, ya, masuk ke bilik lain-lain, keluar ke dapur, nampak juga. Kenapa? Kan berlaku penyesalan. Penyesalan akhirnya rujuk balik. Itu tujuan. Sebenarnya kalau dah habis dipisah, mulalah sana, satu dekat lenga, satu dekat muar, ya. Apa nak tengok lagi? Tak ada tengok lagi. Itu yang habis. Ya, habisnya edahnya dah, baru dah habis edah, baru nak rujuk balik, nikah balik. Yang untung juru nikah, ya. Kerana apa? Upah baru. Itu dia, ya. Jadi gitu balik. Tapi kalau rujuk selesai masalah. Itu saja dia, ya. Sebab nikah baru, ya. Padahal tadi kalau duduk suruh rumah, rujuk selesai, ya. Diisbatkan dia rujuk semula di luar mahkamah, maka selesai. Ini pisah, itu jadi masalah nanti timbul. Itu yang antara yang perlu difahamkan dalam masyarakat hari ini tentang itulah, kenapa ke keluar, ya. Sebenarnya tak payah ke keluar, rumah tu milik bersama, ya, milik bersama, ya. Kerana duduk, ya, sama-sama, walaupun si apa ni, isteri yang bayar contoh, ya. Rumah tu isteri dia yang bayar, ya. Suami tak pernah bayar, suami bayar apa
deposit muka je contoh, ya, setiap bulan isi bayar, tetap harta tu jadi harta pencarian juga, milik besar bersama, ya, dan itulah dia di antara perkara atau undang-undang yang berlaku di negara kita tentang itulah. Bila dia faham, biasanya dulu mungkin tak faham lah, tapi sekarang mesti kita kena jelaskan bila itu berlaku, duduk dalam rumah yang seperti tinggal, tetap betulnya adalah harta besar bersama, ya, habisnya edah barulah berpisah, nah, itulah antaranya lah, ya. Ok, masalah rasanya cukup lah sekadari itu, santai-santai kita pada malam ini, ya, dan insyaAllah nanti akan kita tahu tajuk nanti tentang sumpah laknat, sumpah li'an, ya, itu jadi isu juga tu, ya, sumpah laknat dekat mana, sumpah laknat suami isteri lah yang kena li'an, ya, sumpah laknat ni, ya, ni sumpah lah lain tu ada, ya, itu al-bayinah dan sebagainya, memanglah ada nanti yang jadi, ya, yang apa yang akan dibahaskan nanti dalam pertemuan yang akan datang. Dan semasalah rasanya sekali itu baik Allah Ta'ala berkelemahan dan kota ikan diri pastor kaulah fayat asana, jadi kalau majlis zikir baik Allah Ta'ala kalau tak berdua daripada kita, ya, anak kita, ahli keluarga kita, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan kita hidayahnya, Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan keselamatan, ya, selamat, dan Allah Ta'ala selamat kita daripada apa ni sesama burung, ya, influenza A, yang berpunca daripada itu, ya, saya sebut dah dulu, ya, saya dah sebut, ya, ini satu peringatan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita balik pada Allah Ta'ala, Allah jauhkan, selamatkan daripada istilah wabak yang berlaku pada hari ini sebagai satu peringatan kepada kita supaya kita balik, kita banyak munajat kepada Allah Ta'ala, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita banyak berdoa kepada orang yang jauh, ya, yang tak setuju dengan cara peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan balik kepada hukum ataupun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu harapan kita. Pastor qala fatu asana al-Fatiha. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana sayyid as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma zakkina nafsina wa 'allimna jahilna. Allahumma yassir lana umurana fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Sallallahu 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.